Hai semua, selamat datang di channel YouTube aku, Megan Santari. Di video aku kali ini, aku mau berbagi resep spaghetti ekonomis ala aku, tapi ini rasanya tetap enak. Untuk resep dan cara membuatnya, simak terus videonya. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Untuk langkah pertama, didihkan air, tambahkan sedikit garam dan minyak goreng. Kemudian masak spagettinya. Di sini aku pakai 150 gram. Pastikan semua spagettinya masuk ke dalam air ya. Bisa ditekan-tekan seperti ini. Lalu biarkan dan masak selama 10 menit. Untuk memasaknya seperti biasa gunakan api sedang saja. Jangan lupa sesekali diaduk. Setelah 10 menit, siap untuk diangkat dan ditiriskan dulu. Selanjutnya, kita bisa masak untuk sausnya. Aku nggak pakai bawang bombay. Masak hingga berbau harum. Setelah itu masukkan sosisnya, aku pakai sosis siap makan, 4 buah sosis. Bisa disesuaikan dengan stok, bisa pakai kornet atau daging asap. Seperti ini sudah cukup, sudah matang. Masukkan saus tomat, aku pakai 125 gram. Saus sambal, aku pakai 50 gram. Aduk dulu, pastikan semua tercampur. Setelah semua tercampur, masukkan air. Tambahkan dengan garam, parsley. Aduk lagi. Dan ini aku hampir ketinggalan mericanya. Jangan lupa masukkan juga ya. Biarkan dulu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan spagettinya. Masak hingga sausnya meresap ke dalam spagettinya supaya rasanya lebih enak. Sambil terus diaduk ya, supaya merata. Seperti ini sudah cukup. Bisa diangkat dan disajikan. Kalau untuk jualan bisa dimasukkan ke dalam cup, disesuaikan aja mau pakai cup apa. Satu resep ini bisa jadi 4 porsi ekonomis seperti ini ya. Mau dijual berapa, nanti aku kasih rincian biayanya di deskripsi. Kalian bisa hitung sendiri ya, bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Walaupun pakai bahan seadanya, ini rasanya beneran enak, tetap istimewa. Untuk bekal sekolah ini juga bisa banget. Supaya tampilannya lebih cantik, aku tambahkan keju parut. Aku tambahkan sedikit parsley di atasnya juga. Rasanya pastinya enak. Spagettinya masih kenyal, nggak kelembekan, sausnya meresap. Bahan ekonomis, tapi rasanya nggak ekonomis ya ini. Kalian wajib coba ya. Selamat mencoba. Semoga videoku ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya.